Oke, Mas Bro, selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Ini seperti biasa kita update untuk kategori mobil yang di belakang ini ya. Truk-truk kayak gini. Super Speed. Ini kemarin ada yang nanyain ini nih. Ini tahun 2021, kilometer masih di angka 30 ribuan, pajak hidup. Harganya kemarin 325 tidak terjual. Unit original, Mas Bro, ya. Boleh kita spill interiornya semua, nanti kita lihat. Kemarin Mas Teguh kalau nggak salah ini yang minta cekan ini. Kalau nggak percaya kita cek, kita hidupin ya. Tidak apa-apa sambil kayak ngevlog ini. Untuk mesin kondisi original. Nih kita hidupin. Dengar ya, 1, 2, 3. Wah, suara. Ya udah pakai sofa kayak gini Mas Bro. Bannya masih pentilnya saya ketok-ketok, masih kayak baru. Dan ada juga dari Jambi juga, masih dari Jambi, minta sepilkan juga yang HDX yang di belakang dengan harga 250 juta kelengkapannya. Tapi kita ke belakang sana nanti supaya subscriber kita juga tidak kecewa. Oke ya Mas Bro, mungkin kalau lagi cari mobil passenger mau dipakai untuk lebaran juga solusi ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, tekan tanda loncengnya, jadi ketika saya buat video terbaru selalu mendapat notifikasi. Tongkrongin terus di channel YouTube otomotif.net. Masih bersama channel YouTube otomotif.net. Kali ini kita update ya. Update unit yang ada di JBA Pekanbaru yang bakal dilelang besok. Kali-kali teman-teman lagi nyari unit mobil yang mau dipakai untuk mudik lebaran. Balai lelang mungkin adalah salah satu solusi ya. Selain unitnya juga bisa dicek dan kondisi apa adanya, dan harganya biasanya lebih murah daripada harga mobil di luaran sana. Untuk Fortuner Mas Bro yang tahun 2022 masih ada di sini. Ya, tahun 2022 masih ada di sini. Ini kemarin 500-an juta ya. Ini versi GR Sport tahun 2022 yang terbaru ya. Ini gridnya B, rekomendasi kalau yang ini. Terus ada Cherry, ada Ribbon, dan ada Brio di sana. Tapi kali ini kita melihat ke belakang. Besok adakah dia update untuk oke sehat motor lelang ya. Tuh sekaligus kesana kita barangkali besok ada juga motor lelang. Kayaknya sih ada Mas Bro ya, kayaknya sih ada. Terus ada Innova baru masuk kayaknya yang solar tuh. Nah, ini jajaran sepeda motor kayaknya yang bakal dipersiapkan untuk lelang besok. Wah, ini bersih banget nih, Innova Solar nih. Nih, tapi tahunnya tahun berapa kita belum tahu. Ini baru dicek sama quality control satu persatu. Ini bersih Mas Bro. Ya, ini solar bersih. Suaranya denger kan? Asli bersih nih Innova Solar yang ini. Terus motor nih yang udah dipersiapkan untuk lelang besok ya. Baris di sini lumayan banyak banget tuh. Sampai ke arah sana. Nah, tuh. Cakep kan? Ini Maraka. Ini memang kelapa muda nih tuh buka bersama nanti ini. Enggak, Bang. Hah? Aku pikir kelapa muda untuk buka bersama nanti sore kan. Sengaja didatangkan JBA kan. Nih, saya pikir ini ngambil kelapa muda. Ternyata dia di sini menang lelang motor Mas Bro. Jadi mungkin mau dinaikkan ke atas. Update lagi kita ya ke belakang sana sambil nengok truk-truk yang bakal di lelang besok. Ini kayaknya baru masuk. Nih, dump truk. Kanter ya. Nih, kanter nih.
cakep mas bro. Nah kemudian kita kesini untuk Ragasa masih ada di sini tahun 2004 atau 2003 kemarin kayaknya, kata teman-teman sih 100 PS. Dan kemudian Mitsubishi Canter Super Speed. Halo Mas Teguh. Nah Mas Teguh, ini sampean kemarin minta detail ya. Secara keseluruhan ini ya, kemarin ada yang minta dari subscriber kita. Secara keseluruhan bodi depan wis enggak ada bermasalah. Nih. Lengkap selengkap-lengkapnya. Lampu kayak mobil baru ya, Super Speed. Nih, kita lihat sasis. Nanti interiornya ya. Nih, mesin sih bersih. Tuh dia ya. Ini kemarin 325 tahun 2021 kilometer 36.000. 325. Kelengkapan sasis nih, sasis nggak ada masalah. Bahkan untuk bannya, iki ban nih tak deket kan. Pentil-pentilnya masih ada semua nih ya. Bannya baru semua nih. Nih masih baru semua depan belakang. Belum ya kilometer 36, cuman ban serepnya kayaknya udah dituker nih, bukan aslinya. Kalau aslinya kan baru. Ini bekas lintas. Karena dia tidak dipotong sasis, kalau dipotong sasis bekas dam. Stop lamp lengkap, sudah ada pakai kamera mundur. Ya toh, nih bannya baru. Terus spare-nya udah ditambah ya. Nih udah ditambah. Nanti boleh tak tes hidup ya? Karena kemarin pada penasaran, tak tes hidup, tapi saya harus taruh payung dulu karena kondisi panas banget. Oke, door trim aman. Interior jok sudah dilapis sofa. Aslinya di dalam nih. Ini aslinya di dalam, ini udah dilapis kayak sofa kayak gini. Kalau untuk plafon masih bawaan, sun visor masih berplastik. Door trim aman ya. Dashboard aman, door trim aman, head unit semuanya. Kamera mundurnya tuh di sana. Nah, di kaca mirror. Nah, ini ada kuncinya. Kita hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, sekali start langsung hidup. Gak percaya, kita matiin lagi ya. Dengar. 1, 2, 3. Ya. Tuh, mesinnya hidup. Nih, mesinnya hidup ya. Oke, kita matiin. Entek solarnya kok. Kilometer, ya 36.000. Oke, lanjut kita ngelihat unit yang di belakang. Ada pesenan dari Jambi juga, suruh ngelihatin yang HDX yang kondisi dilelang tapi terduduk ya. Masih ada atau sudah terjual? Nah, sambil ke belakang. Ini aku pakai payung mas bro, karena kondisi memang betul-betul hari ini lumayan panas. Banget, sangat, banget, panas. Ya, mobil kiri kanan ini banyak mas bro, tapi ya belum ada harga. Wow, ada Fuso baru tuh, baru masuk mas bro. Harga masuk sikat. Tuh Fuso baru warna putih. 220 PS 6x4. Kiri kanan cakep sih ya. Kiri kanan cakep. Ini jajaran Canter. Ya, kemarin ada yang ini Pak Wagimin pesen yang ini yang sasisan tapi belum lelang pak ya, ada 2 unit. Terus lanjut ke sini pak. Loh itu damnya kok dicopot gimana tuh itu? Wah ada Canter baru masuk mas bro. Ada Canter baru masuk. Ya. Kemarin yang dilelang itu adalah HDX ini dengan harga 180 juta. Nah ini 180 juta tahunnya 2019 nih, cuman bannya pada nggak ada, kaca retak nih ya, kaca retak. Harga 180. STNK tidak ada, untuk kilometer tidak terdata ya, unit mati ya nggak mungkin terdata ya kilometer. Lanjut interior. Interior kayak gini, kelengkapan joknya ada itu, joknya ya masih lengkap untuk interior semuanya. Dan untuk ini plafon ini dari lapis, aslinya di dalam tuh, aslinya di dalam sana dilapis. Mesin kelengkapan lengkap.
transmisi juga ada, sasis ada, selumbungnya pada lepas. Tuh, tromol belakang nggak ada kayak gini ya, yang tapi ada yang unit yang lain yang kemarin tidak terjual masih ada di sini. Contohnya Isuzu Macan. Isuzu NKR 71 dengan harga di angka 100 juta tapi kondisi nggak hidup ya. Ini dam masih ada di sini. Ini baru nyampe Mas Bro, ini mantep Macan yang ini nih. Ini keren nih. Ya, lanjut kita yang melihat HDX yang di sini lagi. HDX itu ada 3 yang kayak gitu. Ini lagi damnya gede. Ini 250 juta HDX sama tahun 2019, cuma lengkap ini ya. Bannya ada, kesemuanya lengkap, tapi grill nggak ada nih. Grill nggak ada. Untuk interior, interior lengkap Mas Bro, dashboardnya lengkap semuanya, tapi head unit nggak ada. Oke, kita lihat mesin cukup, sasis aman. Oh, gardannya melompong kosong itu, nggak ada isi. Gardan belakang nggak ada isi. HDL ini masih ada di sini, nggak terjual, 305. Yang ini belum lelang. Kemudian HDX itu ada satu lagi di belakang sana kalau nggak salah tuh. Sama harganya di angka 250. Oke, kita spill ya untuk HDX yang itu. Karena permintaan subscriber nih bro. Nah, ini 250. Ini unitnya. Kepalanya daripada yang lain ini lebih lumayan, cuman bempernya penyok ya. Ntar tak lihat. Mesin cukup ada. Transmisi ada. Gardan ada ini. Ini 250 juta, tapi aspikul kosong ya, aspikul nggak ada. Ini aspikulnya nggak ada nih. Sebelah sana nggak kelihatan. Untuk Isuzu NKR Macan ini juga sudah lelang kemarin. Ini muatannya besi. Wah, ini dilelang saat besi-besi ini Mas Bro langsung dibawa ini. Tuh, oh, katrol. Wow, bisa dibawa saat besi ini ke Mas Bro. Iya toh. Tapi bekas laka ini Mas Bro. Ya, bekas laka. Ada nggak spikulnya untuk yang HDX nih? Oh, sebelah kiri ada. Sebelah kanan nggak ada. Selanjutnya, untuk yang lain. Tuh, di sana ini. Yang di belakang ini unit-unit dalam kondisi tidak hidup alias derek. Ada bekas laka. Tapi kayaknya bekas laka nggak terlalu banyak deh ya. Yang pasti unitnya pada nggak hidup nih di belakang sini. Ini, sampai di sini itu ragasa juga kemarin lelang tidak terjual. Oke ya, mungkin itu aja update-nya. Sampai jumpa lagi besok di hari proses lelang. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.